Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku semua, selamat datang kembali di channel Doapedia. Mempunyai rasa cinta itu wajar saja. Namun jika rasa cinta kita ditujukan pada seseorang yang sudah beristri merupakan hal yang tidak wajar dan tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Karena hal tersebut secara tidak langsung akan menyakiti hati istri jika ia tahu. Berbeda halnya seorang laki-laki yang sudah beristri dan ingin menikahi perempuan lain hanya untuk menjaga harkat martabatnya. Di sisi lain, istrinya juga mendukung. Itu beda cerita. Tapi jika dipikir-pikir, wanita mana yang rela suaminya berbagi cinta dengan wanita lain? Nah, seperti apakah hukum seorang wanita mencintai suami orang? Berikut ulasan selengkapnya, namun sebelum lanjut silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan. Aktifkan lonceng notifikasinya dan silakan like video ini apabila Anda suka. Bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. Hukum Islam tentang mencintai suami orang. Cinta menurut Islam merupakan hal yang dihalalkan asal bisa mengendalikannya dan tidak memberikan cinta tersebut secara berlebihan. Karena cinta paling besar sudah selayaknya hanyalah kepada Allah. Karena semua yang berlebihan itu dilarang dalam Islam. Mencintai suami orang dalam Islam bisa berujung zina karena dipenuhi dengan hawa nafsu. Contohnya saja zina mata, karena setiap bertemu selalu ingin menatapnya lama dan tidak ingin berpaling dari pandangannya. Dikutip dari kitab yang mempunyai judul Az-Zawajir An-Iqtirof Al-Kabair oleh Imam Al-Haitsami dijelaskan bahwa perilaku ataupun tindakan yang memicu rusaknya hubungan seorang suami dengan seorang istri ialah sesuatu hal yang bisa dikatakan haram hukumnya. Tindakan tersebut sudah dikategorikan dalam dosa besar. Mengenai pernyataan yang dikutip tersebut juga diperkuat dengan penjelasan yang ada pada hadis berikut ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengenai hal tersebut, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa menipu dan merusak hubungan seorang hamba dari tuannya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Dan barang siapa merusak hubungan seorang wanita dari suaminya, maka ia bukanlah bagian dari kami." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita meminta kepada suaminya agar sang suami mencerai wanita lain yang menjadi istrinya dengan maksud agar sang wanita ini memonopoli piringnya. Sesungguhnya hak dia adalah apa yang telah ditetapkan untuknya sesuai dengan kedudukan wanita dalam Islam." Hal-hal yang bisa dianggap merusak hubungan. Namanya juga sudah dibutakan oleh cinta, tidak sedikit wanita yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, seperti halnya yang pertama melakukan guna-guna dengan bantuan paranormal. Perbuatan ini merupakan suatu perbuatan syirik dalam Islam yang pada dasarnya sangat dibenci oleh Allah karena menduakannya. Di masyarakat, perbuatan ini sudah tidak asing lagi di telinga. Meminta bantuan paranormal untuk memikat hati suami orang lain termasuk dosa besar. Berikut hadis yang bisa digunakan sebagai landasan perbuatan tidak terpuji tersebut. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mendatangi peramal lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka salatnya tak diterima selama 40 hari." Hadis riwayat Muslim. Mereka, para paranormal itu tidak ada apa-apanya. Para sahabat berkata, "Ya Nabi, ada kalanya mereka meramal sesuatu dan ternyata benar." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu adalah sesuatu yang didengar oleh jin, kemudian dibisikkannya kepada para walinya dan mereka mencampurnya dengan 100 kebohongan." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, merencanakan dan merancang fitnah. Perbuatan seperti ini sudah banyak dicontohkan pada tayangan-tayangan televisi yang berguna untuk mengingatkan dan memberikan pesan moral agar tidak melakukan tindakan kurang baik tersebut. Merencanakan dan merancang pertemuan untuk menunjang perbuatan fitnah ini memang sangat berbahaya karena fitnah dalam Islam sudah jelas-jelas dilarang. Banyak wanita yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan laki-laki yang dicintainya, bahkan suami orang sekalipun. Tidak patut dicontoh. Ingatlah, setiap perbuatan yang kalian lakukan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat dan mengawasi. Firman Allah mengenai fitnah pada surat Az-Zumar ayat 32 yang artinya,
maka nyatalah bahwa tidak ada yang lebih zalim dari orang yang mereka-reka perkara-perkara yang dusta terhadap Allah dan mendustakan sebaik-baik saja kebenaran itu disampaikan kepadanya. Bukankah telah diketahui bahwa dalam neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Selanjutnya, memaksa untuk dinikahi dengan modal fitnah. Perbuatan yang seringkali dilakukan oleh wanita dengan menjebak seorang pria dalam rangka membuluskan semua rencananya agar bisa menekan suami orang untuk menikahinya, termasuk perilaku yang sangat tidak terpuji. Hal ini sudah pasti akan merusak hubungan pernikahan seseorang, terlebih lagi jika sang istri mempercayai tindakan jebakan tersebut. Dengan melakukan perbuatan ini, wanita akan tampak tidak mempunyai harga diri dan merendahkannya dirinya sendiri. Masih banyak calon imam di luar sana yang jauh lebih baik dan pantas untuk mendampingi. Kenapa harus suami orang yang dikejar? Pada surat Al-Baqarah ayat 217 dinyatakan oleh Allah, fitnah itu besar, dahsyat dari melakukan pembunuhan. Kemudian selanjutnya mendoakan hal-hal yang buruk. Berdoa hal-hal buruk untuk orang lain tidaklah baik. Doa yang buruk juga tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain adalah istilah yang tepat untuk hal ini. Sudah bisa ditebak bahwa seorang wanita yang mencintai suami orang lain pasti akan memanjatkan doa agar hubungan rumah tangga orang lain rusak dan bahkan berujung pada perceraian, sehingga ia akan berpeluang besar mendapatkan cinta dari suami orang tersebut. Pahami juga mengenai perceraian menurut Islam agar Anda yang berniat merusak hubungan rumah tangga orang lain bisa mengurungkan niat tidak baik tersebut. Karena lelaki single lain masih banyak yang lebih pantas menjadi pendamping Anda. Dalam surat Al-Isra ayat 11, manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Selanjutnya melakukan tindakan merayu. Wanita yang mempunyai hobi merayu sama halnya merendahkan dirinya sendiri di hadapan laki-laki. Kesannya juga murahan dan tidak mencerminkan wanita yang soleha, yang selalu menjaga setiap perilaku yang ia lakukan. Terlebih lagi pada lawan jenis yang bukan muhrimnya. Sudah menjadi kewajiban seorang wanita untuk menjaga tindakan ataupun perilakunya agar tidak termasuk pada golongan wanita yang tidak baik. Kemudian memancing komunikasi berlebihan dengan suami orang. Zaman sekarang ini sangat dimudahkan dengan adanya kemajuan teknologi, seperti halnya komunikasi yang sudah sangat mudah dilakukan. Pesan singkat seperti WA, di sosial media, dan lainnya sangat menunjang komunikasi digital. Hal ini justru seringkali dimanfaatkan untuk perbuatan yang kurang baik. Contohnya untuk menggoda suami orang dengan mengirimkan pesan secara berlebihan dengan harapan akan mendapatkan balasan. Jika sang istri membacanya, pasti akan timbul kesalahpahaman yang bisa memicu retaknya rumah tangga. Berikut berbagai pendapat yang disampaikan oleh ulama sebagai acuan dan sumber landasan kita mengenai permasalahan hukum mencintai suami orang dalam Islam. Anda bisa melihat pendapat-pendapat ulama berikut. Pertama, pendapat ulama Syafi'i. Pendapat dari ulama Syafi'i bahwa seorang wanita yang mengganggu, bahkan memang secara sengaja merayu suami orang, selanjutnya merusak rumah tangga pria tersebut, maka diperbolehkan terhadapnya untuk meminta dinikahi apabila pria tersebut sudah berstatus cerai dengan istrinya. Namun perilaku ini bisa dikategorikan dalam tindakan fasik dan juga maksiat. Wanita seperti ini akan menanggung dosa yang sangat buruk dan wajib bertanggung jawab di hadapan Allah. Kemudian pendapat ulama Hanafi. Pendapat dari ulama Hanafi pada dasarnya juga sama dengan pendapat ulama Syafi'i, bahwasanya wanita boleh minta dinikahi oleh lelaki beristri setelah lelaki tersebut resmi berpisah dengan istrinya. Namun perlu disadari dan dipahami mengenai perbuatan tersebut akan ada balasan dan hukuman yang setimpal dari Allah, serta wajib dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karena perbuatan tersebut tergolong hina dan perbuatan itu adalah seburuk-buruknya dari perbuatan buruk lainnya. Kemudian pendapat ulama Maliki justru beda dari kedua ulama Syafi'i ataupun Hanafi. Menurut beliau, apabila ada seorang wanita yang dengan sengaja melakukan tindakan yang memicu perceraian terhadap rumah tangga orang lain, kemudian ia minta untuk dinikahi oleh laki yang statusnya sudah bercerai tersebut, maka bisa dikatakan haram pernikahannya.
Hal ini disertai dengan alasan yang masuk akal karena adanya tindakan yang mengambil jalan tidak baik dengan merusak hubungan rumah tangga orang lain. Dapat diambil kesimpulan bahwa video ini, yaitu hukum mencintai suami orang dalam Islam yang sudah diulas secara detail dan dikemas dengan baik, diharapkan bisa membantu memudahkan Anda dalam mempelajari serta memahaminya lebih dalam lagi sehingga layak dijadikan sebagai sumber referensi. Demikian video ini kami sampaikan, semoga membawa manfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.